video ya. Lepas sambut pejabat Komandan Kodim dan Dim 0119 oleh pemerintah Kabupaten Banda Meriah berlangsung di pendopo Sabtu sore. Sejumlah Forkopimda dan tokoh adat turut menghadiri acara lepas sambut tersebut. Para Ibu Kepala Dinas, Kepala Dinas. Kami di dinasan, kita jauh beda dengan Komandan Kodim yang lama, Pak. Acara diwarnai tradisi daerah seperti pemasangan kupiah dan selempang khas suku adat Gayo sebagai penerimaan tamu kehormatan dan sekaligus mengangkat Letkol Infantri Ahmad Fauji beserta keluarga menjadi bagian dari warga suku Gayo. Selain itu juga digelar tradisi Satuan Pedang Poram mengiringi penerimaan warga baru dan di Banda Meriah berlangsung di Kodim 0119 Banda Meriah Kecamatan Wih Pesam. Terlihat antusias para prajurit TNI dan keluarga besar Kodim menyambut kedatangan pejabat Dandim baru, Letkol Infantri Ahmad Fauji beserta Ketua Persis Cabang 25 Nyonya Risma Fauji di Makodim. Jadi saya terima kasih aplaus yang sebesarnya ke atas ke seluruh anggota bahwa kinerja, dedikasi, pengabdiannya di satuan wilayah ini alhamdulillah baiklah. Nanti ketepannya kita tingkatkan sama-sama. Kini tampuk kepimpinan tongkat komando distrik militer Kodim Banda Meriah dipegang oleh Letkol Infantri Ahmad Fauji setelah menjalani prosesi serah terima jabatan dipimpin Danrem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Ali Imran di Korem 011 Lilawangsa Losumawe. Sedangkan pejabat lama Letkol Kapleri Ino Dwi Setio Darmawan setelah memimpin 1 tahun 4 bulan akan melanjutkan pengabdian di tempat tugas yang baru sebagai Pabandia Satu Sah Sebaban 9 Bin Sahrul Spersat di Jakarta. Suasana harum mengiringi acara pelepasan pejabat lama, Letkol Ino beserta istri pamit kepada prajurit TNI dan keluarga besar Kodim sebelum tinggalkan satuan.